Ya, teman-teman, tibalah saatnya untuk di kelas Abetina, ya, pengumuman di kelas Abetina, yang mana ini ada sekitar berapa, 9 ekor. Baik, mari-mari kita merapat, akan kita umumkan segera para juara di kelas Abetina. Di kelas Abetina silahkan, Bapak-Ibu yang belum merapat ke arena 10 besar, mari kita merapat, akan segera kita umumkan untuk para juara di kelas A betina. Baik, hadirin yang berbahagia, akan segera kita umumkan untuk peserta kelas A betina diikuti sebanyak 9 peserta. Dan langsung saja kita umumkan peringkat ke-9 diraih oleh nomor peserta 8, total nilai 306 nama kambing prima dona pemilik Nur Wahid Kebumen. Dan peringkat ke-8 diraih oleh nomor peserta 9, total nilai 314 nama kambing Dita pemilik Habib Kebumen. Dan peringkat ke-7 diraih oleh nomor peserta 3, total nilai 339 nama kambing Sri Wahyuni pemilik Fahri Kebumen. Dan peringkat ke-6 diraih oleh nomor peserta 1, total nilai 342 nama kambing Damar Jati pemilik Adi Kebumen. Dan peringkat ke-5 diraih oleh nomor peserta 2, total nilai 353 nama kambing Banowati pemilik Fauzi Wonosobo. Dan peringkat ke-4 diraih oleh nomor peserta 7, total nilai 359 nama kambing Nawangsih pemilik Pringgondani Farm Banjarnegara. Dan tepuk tangan yang meriah untuk juara kelas betina dalam kontes kambing kali ini regional Piala Bupati Kebumen. Dan akan kita panggil para pemilik kambing. Masih ada kambing dengan peserta nomor 4, nomor 6 dan nomor 5. Ada dari Saiful Wonosobo, kemudian ada dari Purokawan Farm Nganjuk, dan dari Thomas Farm Bantul. Disilakan kepada pemilik kambing ya, untuk dapat naik untuk ke kambing yang panggung ya. 10 besar untuk menerima hasil pengumuman juara di kelas A betina dalam kontes kambing malam hari ini. Ya, disilakan langsung saja naik, Bapak. Baik, silahkan dapat naik ke panggung. Ada dari Purokawan Farm, ada dari Thomas Farm dan juga Saiful dari Wonosobo, silahkan. Sudah lengkap ini? Iya, baik, selamat Bapak, Mas. Kambing Anda berhak menjadi juara, tapi nanti tentu juara berapa akan menunggu hasil pengumuman dari saya. Ya, baik, sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak, namanya siapa dan asal dari mana ya? Saya Heri, asal dari Nganjuk. Baik, namanya Mas Heri, asalnya dari Nganjuk. Dan satu lagi masih muda belia, calon peternak masa depan Indonesia ya. Mas siapa? Ada asal dari mana? Mas Saiful dari Wonosobo. Mas Saiful dari Wonosobo, luar biasa Ibu. Ini kira-kira kalau mau diambil calon mantu gak apa-apa. Ini bagus, ganteng, banyak kambingnya di rumah ya. Bapak, asalnya dari mana, namanya siapa? Gayus Lambunan. Pak Gayus Lambunan dari? Pak Gayus Lambunan dari Ponorogo, luar biasa. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kontestan ataupun pemilik kambing di kelas betina A. Dan akan segera kami umumkan, silakan berdoa yang khusyuk ya, berdoa yang khusyuk
kira-kira apakah nanti kambing Anda akan menjadi juara? Kalau juara pasti juara, tapi 1, 2, 3 kayaknya belum tentu ya. Yang dari Bantul. Bantul. Oh, Pak Kayus, ini sudah pindah ke Ponorogo. Kemarin, oh Mas, karena KTP sama kakaknya masih Bantul, ya Pak. Baik, juara 3 diraih oleh nomor peserta 4 total nilai 370 nama kambing Sri Rezeki pemilik Thomas Farm Pak Gayus Tambunan dari Bantul ataupun Ponorogo Yogyakarta. Ya, selamat Bapak, luar biasa. Kemudian ya ada Mas Heri dan juga ada Mas Saiful ya. Ini silahkan ditunggu kira-kira Anda akan menjadi juara berapa. Tapi sudah prestasi yang luar biasa. Dari sekian peserta, ratusan peserta, Anda merupakan juara semua ya. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah untuk juara satu. Tepuk tangannya mana untuk juara satu? Ya, betina A diraih oleh nomor peserta. Juara satu diraih oleh nomor peserta 6. Selamat kepada nomor peserta 6. Nama kambing Limuk pemilik Purokawa Farm Nganjuk. Dan juara dua diraih oleh nomor peserta 5. Nama kambing Sri Kandi pemilik Saiful Wonosobo. Baik, diucapkan selamat kepada para juara pada malam hari ini, luar biasa. Dan silahkan kepada para pemilik kambing dan dibantu ini juaranya teman-teman dapat menurunkan kambing yang tadi telah selesai diumumkan. Selamat Mas Bos. Dan segera menuju ke lokasi tutup untuk melakukan sesi foto dan menerima trofi juara serta uang pembinaan dari panitia. Baik, disilahkan untuk dapat segera diturunkan. Teman-teman panitia silahkan trofi uang pembinaan disiapkan ya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada para peserta yang telah sekarang menjadi juara untuk telah diumumkan di kelas A Cantang atau kelas terakhir nanti yang masih ada di bawah sana teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para pengunjung, para pemirsa dan para peserta yang telah berpartisipasi menjadi peserta maupun penonton dalam acara kontes malam hari ini. Luar biasa Kebumen. Kebumen. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Dan kita nanti usahakan, kita sambung di kelas A Jantan. Apa namanya? Terus bekerja keras untuk kelancaran dan kesuksesan acara kontes pada malam hari ini.